Momen packing ini bisa menunjukkan bahwa hanya dengan uang Rp200.000 bisa mendapatkan beberapa macam uang kuno. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orderan yang akan saya packing ini saya dapatkan dari salah satu follower yang ada di akun TikTok saya, yang kala itu berkomentar di salah satu konten saya yang intinya ia tidak ingin membeli. Kala itu calon pembeli meminta rekomendasi dengan uang Rp200.000 bisa mendapatkan uang kuno macam apa saja dan berapa jumlahnya dengan permintaan semua kondisi grace mulus. Lalu saya menyarankan diantaranya akan mendapatkan ada pecahan 1 sen seri sukarelawan Dwi Kora emisi 1964. Masih seri yang sama ada 5 sen, 10 sen, 25 sen. Berikut pecahan terbesarnya seri ini yaitu 50 sen. Ada 1 rupiah seri sandang pangan emisi 1961. Berikut 2,5 rupiahnya untuk seri ini. Pecahan lengkap emisi 1956 seri suku bangsa ada pecahan 1 rupiah dan 2,5 rupiah. Ada 2,5 rupiah seri Sudirman 1968. 5 rupiah seri bunga 1959. 5 rupiah seri pekerja 1958, 100 rupiah merpati emisi 1984, 100 rupiah perahu pinisi emisi 1992, masih emisi yang sama ada pecah 500 rupiah orang utan berikut dengan 1000 rupiah lompat batu atau danau Toba. Dan yang terakhir ada pecah 500 rupiah rusa atau kijang emisi 1988. Baik, marilah kita coba hitung ada berapa macam variasinya. Saya hitung mendapatkan sebanyak 17 macam variasi uang kuno dengan kondisi grace mulus. Pak Lubas, sebagai bentuk apresiasi, saya juga memberikan bonus berupa perangko lama. Terima kasih untuk yang order, semoga berkah selalu. Paket ini akan dikirim dengan sistem COD atau bayar setelah barang sampai. Penjualan kali ini update pada bulan Desember tahun 2022 dan akan dikirim ke daerah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya itulah tadi proses packing uang kuno dengan budget senilai Rp200.000. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.